kita ucapkan kepada tim tari SMK Negeri 3 Batang. Putri penari Gemah Gemulai pencak silat Rime Bergurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Mega berarak indah belada, dipukut bayu ke pohon ara. Pemanis kata salam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Salam sembah saya ucapkan, mengirim berkah selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan semua kenikmatan yang tak terhingga, sehingga diantaranya kesehatan dan kesempatan yang sama-sama kita rasakan, kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan launching dan bedah buku pantun bertuah di Bandar Madani dan Kado awal tahun, serta pelatihan kepenulisan yang kita laksanakan. Selamat beserta salam, semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman buta literasi dan numerik, sampai ke era yang penuh ilmu pengetahuan, teknologi dan peningkatan mutu yang hadir. Yang terhormat Wakil Wali Kota Batam Bapak Haji Amsakar Ahmad S.Pos. M.Si. Bapak Kadisdi Kota Batam Bapak Henry Aluan S.Pd. Yang kita hormati Bapak Kasadis Pendidikan Kepulauan Riau Kota Batam Bapak Dr. Andus Nur Muhammad M.Pd. Yang kita hormati Ibu Pengawas Ibu Yuni Safitri S.Pd. M.M. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Batang Bapak Dr. Renjus Retio M.Pd. Yang terhormat Bapak Ibu Manajemen SMK Negeri 3 Batang. Yang kita hormati Ibu Ketua Literasi Ibu Dewi Kinasi S.Pd. dan tim. Yang dihormati Bapak Ibu Guru serta Karyawan SMK Negeri 3 Batang. Yang disayangi anak-anak SMK Negeri 3 Batang. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Wali Kota Batang di SMK Negeri 3 Batang. Selamat pagi, saya Deza Zalia. Our time change for me to be your master of ceremony. Kesempatan luar biasa untuk saya memandu kegiatan kita pagi ini pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, dengan tema Dengan Jemari Kearifan Lokal Kepri Tetap Lestari, dalam rangka launching dan bedah buku petuah pantun bertabur di Bandar Madani oleh 27 guru penulis SMK Negeri 3 Batang dan Kado Awal Tahun Antologi Pantun oleh 3 guru penulis SMK Negeri 3 Batang, serta pelatihan kepenulisannya akan diselenggarakan di ruang meeting setelah pemaparan awal dan motivasi yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Batang. Izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada sesi pertama ini. Pertama, tari persembahan yang sudah sama-sama kita saksikan, pembukaan doa, sambutan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Batang, arahan dan motivasi dari Wakil Wali Kota Batang, foto bersama tulis Kod Pado dan Awal Tahun dan Petua bertabur di Bandar Madani, istirahat sambil menikmati sarapan pagi. Demikianlah rangkaian acara kita pada pagi ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak sekalian, pada sesi outdoor pertama ini dengan menggunakan pribara kaki ungu Alfa. Semoga rangkaian acara hari ini dapat kita lalui dengan
kegiatan kita kepada Bapak Asrofi SPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Ibu Ibu serta para guru semuanya, anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Negeri 3 Batam, marilah sejenak kita berdoa. Mudah-mudahan rangkaian acara kita pada hari ini senantiasa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan kita laksanakan secara Islam, dan bagi yang beragama selain Islam, kami persilakan untuk bisa berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa afiyatis sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdilana biha min jami'il hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada pagi hari ini kami mengadakan rangkaian kegiatan pelatihan kepenulisan lonceng dan bedah buku. Untuk itu berikanlah kelancaran pada acara kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan kegiatan kami pada hari ini sebagai wasilah Engkau turunkan keberkahan kepada kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan dosa para guru-guru kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap ikan, pasti jangan Tuhan makani. Doa sudah dipanjatkan, semoga ridho ilahi Robi. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Asrofi yang telah membawakan doa pada kesempatan pagi ini. Acara selanjutnya disambutkan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Batam kepada Bapak Dekan News Radio MPD, dipersilakan. Yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah hadir di hadapan kita semua Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Haji Angkatan Kamat Esos NSI, anak kami semua. Bapak Wakil Wali Kota ini adalah orang yang sangat tersibuk dan Bapak tahu itu. Karena selalu berdiri di mana-mana masyarakat Batam. Tapi alhamdulillah pagi hari ini beliau bersedia juga kita undang ke sekolah kita. Tepuk tangan untuk Pak Bawa. Yang sama-sama kita hormati juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Pak Hendri, alhamdulillah hadir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kakak Bis Dinas Pendidikan Provinsi Kepri wilayah Batam, Pak Nur Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengawas SMK Ibu Yuni Sabitri, Bapak Ibu manajemen, guru staf tata usaha, dan anak kami yang Bapak cintai. Kegiatan kita hari ini sebenarnya bedah buku ya, berkaitan dengan pelatihan penulisan dan launching buku yang ditulis oleh bapak-bapak ibu guru luar biasa sebanyak 27 guru serta juga di bawah penulis hebat
bukunya sudah cetak dan sudah beredar ke beberapa tempat. Sudah beberapa tempat petugas selama ini Bapak Trisenta pertama Sumatera 1 jadi kepala sekolah di Sumatera Jabar pendidikan Sumatera 3 pendidikan Sumatera Teladan tugas Sumatera 5 kemudian terakhir juga sebelum di sini kepala sekolah Sumatera 8 tapi pas tugas dan Sumatera 3 sangat terkaget-kaget tidak jarang ditemukan jumlah guru penuh sampai 27 orang guru dan sekarang masih ada beberapa guru yang melakukan proses penulisan buku baru. Alhamdulillah pagi hari ini tim penulis buku di bawah pimpinan Ibu Dewi menghadirkan Pak Allah untuk memberikan motivasi seterusnya bukan kawan guru yang lain-lainnya karena banyak yang diantara kita yang sudah lupa menulis pertama menulis buku karena buku juga tidak gampang harus diaudit, editor, diuji dulu baru bisa diuji jadi karena kami yang Bapak cintai apa yang dilakukan pada hari ini oleh Pak Wawa motivasi kepada guru sedianya motivasi karena kami juga semoga kalian nanti depan juga menjadi penulis terbaik, penulis kami yang dekat pensiun ini. Karena waktu yang tidak banyak, itu Pak Wawa juga sangat sibuk. Sebelumnya, kalau ada kata-kata yang tidak tepatnya, Bapak mohon maaf karena kami seterusnya tentu kita mengharapkan arahan dan petunjuk dari Pak Wakil Kota. Karena hal yang sangat berguna bagi kita semua, bagi anak kami, bagi kami guru, supaya kita lebih baik lagi. Demikian saja, berbudaya ke Tunggu Daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.